Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat sahabat Engler. Kali ini Mimin Bong Fishing Team, mau review produk untuk sobat Engler pemancing kolam. Jadi produk yang nanti Mimin akan jelaskan di video ini berupa joran untuk mancing di kolam. Tapi sebelum Mimin ulas produknya, intro dulu. Oke, langsung saja Mimin ulas produknya, yaitu Bass Fire dan Black Iron. Bass Fire tersedia dua ukuran 165 dan 180, untuk lipnya 816 lip untuk 165 dan 817 lip untuk 180. Jadi, untuk angler kolam atau pemancing kolam itu memang lipnya cocok banget untuk sobat pemancing kolam. Untuk bait joran Black Iron maupun Bass Fire sudah menggunakan busa EVA. Untuk ukuran joran Black Iron dan Bass Fire memiliki ukuran sama soft. Perbedaan Bass Fire dan Black Iron. Kalau untuk baitnya Black Iron sudah model Japan Style dan busa EVA, model Army. Sedangkan Bass Fire, busa EVA, untuk model hitam polos. Reel sip baik Bass Fire maupun Black Iron sama soft dari Cordial. Untuk belangnya ini menggunakan holo karbon, jadi kalau joran karbon holo kopong, tapi lebih ringan. Untuk action sedikit lebih kaku, tapi jika digunakan untuk memancing galatama, lele, bawal dan ikan mas ini cocok banget soft, tapi jika untuk pelampungan mungkin agak keras kalau dilihat dari ujung atasnya. Untuk cincin joran Bass Fire maupun Black Iron, non Fuji tapi sudah model K-Series. Untuk ring joran Black Iron dan Bass Fire sama ada 7 ring, standar joran kolam. Harga joran Bass Fire dan Black Iron, untuk ukuran 165, harga 195 ribuan, dan untuk ukuran 180, harga 205 ribuan. Apakah sobat angler tertarik dengan spesifikasi joran Bass Fire dan Black Iron yang sudah Mimin bahas tersebut? Kasih tahu alasannya di kolom komentar di bawah. Kami Bong Fishing Team, pamit dan sampai jumpa di video ulasan lainnya.